melihat dari asas kemanusiaan, hak asasinya mereka yang selama ini mereka hidup sampai dengan kehidupan bercocok tanam, baik itu jagung, kemudian padi gogo, itu per hektar bisa mencapai 20 juta per satu musim. Ini tidak seimbang dengan taraf ekonomi dengan apa yang dijanjikan oleh pemerintah. Sehingga dengan nilai 50.000 saya rasa ini sudah menguntungkan buat masyarakat. Misalnya satu hektar itu tanaman-tanaman itu dihitung dengan rumah ya. Kemudian insya Allah akan kita pikirkan kembali lagi untuk biaya pemindahan masyarakat. Ya karena tentu ini tugas pemerintah dalam hal ini Pemda Takalar untuk menyiapkan anggaran. Anggaran untuk tahap 1 saya minta kepada Bupati untuk menyiapkan 5 miliar ke tahap 2 8 miliar untuk pemindahan alokasi masyarakat ke alokasi yang baru.